Namaya. Setelah dari London, Sahrini dan Reno Barak berlibur tahun baru 2020 di Jepang, rumah mama mertua. Setelah puas berlibur di London, liburan tahun baru 2020 Sahrini dan Reno Barak berlanjut ke Jepang. Sebelumnya diketahui Sahrini dan Reno Barak liburan ke London dan Inggris. Ada banyak tempat menarik yang dikunjungi Sahrini dan Reno Barak selama liburan ke London dan Inggris. Mulai dari restoran mewah, taman kota hingga candy house. Momen liburan Sahrini dan Reno Barak ini dibagikan lewat akun Instagram resmi Princess Sahrini. Lewat akun Instagram tersebut, Sahrini membagikan momen liburan di Jepang bersama Reno Barak. Dalam unggahannya tersebut terlihat Sahrini tampak anggun mengenakan gaun berwarna coklat dan hitam. Selain merayakan tahun baru 2020, liburan Sahrini dan Reno Barak di Jepang ini juga dalam rangka menghormati tradisi mama mertua, Ibunda Reno Barak. Hal ini diungkapkan Sahrini dalam keterangan fotonya yang menyebutkan jika dirinya dan Reno Barak harus berada di negeri Sakura dalam rangka menghormati tradisi mama mertua menghabiskan akhir tahun di Tokyo. Konnichiwa, my to and home Tokyo. Seperti Desember lalu, Desember tahun ini pun harus sudah berada di negeri Sakura ini dalam rangka menghormati tradisi mama mertua menghabiskan akhir tahun di Tokyo, tulis Sahrini dalam keterangan unggahannya. Masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala maha baik, pemurah lagi maha penyayang. Sujud syukur hanya kepadamu, lanjutnya. Sebelum mengunggah fotonya di Tokyo, Jepang, Sahrini juga sempat membagikan hidangan mewah yang dinikmatinya bersama Reno Barak. Mulai dari sushi, sashimi, hingga hidangan penutup. Lewat instastory miliknya, Sahrini mengunggah sepotong kue dengan topping buah strawberry. Tak ketinggalan, Sahrini menuliskan, sajian yang sama seperti Desember kemarin, tak ada yang berubah. Go Jisau sama Desita. Ternyata bukan kali ini saja Sahrini dan Reno Barak menghabiskan waktu liburan tahun baru di Jepang. Sebelumnya di tahun 2018, Sahrini dan Reno Barak juga berkumpul bersama keluarga di negeri Sakura untuk menyambut pergantian tahun. Apakah hal ini dilakukan Sahrini untuk menunjukkan romantisme hubungan dengan sang suami dan juga keluarga besarnya, mertuanya? Atau mungkin Sahrini melakukan ini ya untuk membuat iri si Luna Maya? Atau apalagi? Jangan lupa guys, komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.